Jadi saya minta pada rakyat Pulau Pinang, rakyat Pulau Pinang yang sayang kepada kepada Quran dan Sunnah, kena pegang. Kita tak boleh terima guru kita dikatakan tak boleh mengajar di negeri Pulau Pinang. Kenapa guru orang lain boleh, guru kita tak boleh? Rakyat Pulau Pinang kena pegang. Tak boleh. Kalau ada masjid, ada surau, memang nak panggil tokoh-tokoh ni, kena bersuara. Kenapa guru-guru yang hebat tak boleh mengajar dalam negeri Pulau Pinang? Jangan diam. Jangan diam. Ini bukan masa diam, ikhwan. Kalau kita diam, kita tak buat perubahan, ekonomi kita akan jatuh lagi teruk. Sekarang adalah masa bangkit. Buat perubahan. Dan kita pun tak tahu sama ada orang kita pilih ni baik ataupun tidak. Tetapi perubahan mesti dibuat. Perubahan mesti dibuat. Kita tak boleh lagi nak bagi kepada yang yang bagi rosak kereta, suruh dia repair. Jangan kereta tu lagi. Kita kena ambil kereta tu pergi repair sendiri. Duk suruh dia repair sampai tahun depan dia tak repair. Jadi jangan. Kena perubahan. Mesti change. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim kena tengok kes ni. Kami orang Pulau Pinang tak mau Islamic scholar dihalang datang ke negeri Pulau Pinang. Tolong tik benar. Boleh saya cerita sikit pengalaman? Sikit lah. Sikit. Dulu, masa nama saya mula-mula keluar, tak boleh masuk Johor. Masuk Johor, ada satu kawan. Dia menjumpa. Lepas tu, saya keluar paper. Dia bawa paper tu. Dia kata saya, 16 nama kan. Yang diangkat oleh Esko. Yang angkat ni Esko. Semua Esko yang angkat lah. Memang kerja dia pun. Esko, saya tak Esko juga. Saya tak tahu nama dia apa, saya tak mau ambil tahu dia punya. Saya tak kenal dia pun. Kawan tu tunjuk, saya baca Esko. Saya kata, okey lah, tak apa, biasa. Saya, tapi nak makan kenduri Johor, saya kata boleh. Yang tak bolehnya pergi mengajar. Nak pergi sembahyang, boleh. Yang tak bolehnya menyampaikan. Tak, saya nak buat benda lain ke Ustaz. Benda-benda. Saya berkelahi besar dengan bini saya dalam rumah. Bini saya suruh pilih. Nak ustaz ke nak dia? Pasal dia nak ikut saya. Dia nak ikut saya kan. Mengaji iman. So bini dia kata, kalau Halim Hassan ni ajar ajarannya betul, takkan orang nak sekat. Yang sekat tu pula bahagian agama. Bukan orang yang apa? Orang yang biasa-biasa. Awak Esko agama. Dan dan dia tu pula nak sign, mesti ada mesyuarat. Mesti ada panel. Bukan saja-saja boleh pergi tulis nama, ambil ilham. Jadi kalau dia tak boleh mengajar, bermakna dia sesat betul. Dia tak terpakai. So dia kata, abang sama ada abang nak ngaji dengan dia, abang tinggal kami sekeluarga. Bini dia tak cerai. Dia tak bagi main apa? Main kuliah. Tak bagi. Tak apa. Saya kata takkan sahabat nak pilih saya kot. Tak mana sahabat ada sahabat pilih saya. Kena pilih rumah tangga lah. Tapi dia kata saya sedih lah. Saya rasa nak melengih. Dah melengih lah. Tapi saya tak mau melengih depan Ustaz. Saya takut Ustaz sedih. Dia kata saya tak sedih. Saya nak sujud syukur lah. Begitulah ikhwan. Lepas tu saya kena tangkap di Perak. Benda yang sama. Keluar surat khabar metro. Saya kena tangkap di Perak. Katanya, saya setelah mengajar. Sebenarnya bukan setelah mengajar. Tengah mengajar. Itu penangkapan yang agak biadab. Yang saya kena tangkap di Perak. Keluar. Pun benda yang sama. Kawan datang. Dia kata, ini dia tidak ada masalah dengan bini dia. Cuma dia kata, saya tak berani nak ikut ustaz dah. Sebab saya pun dua negeri. Dua negeri dia kata.
Dan orang-orang yang nak tangkap ustaz ni, dia kata adalah orang-orang yang berkaliber. Oh, bahasa dia berkaliber. Orang-orang ni orang agama. Takkan ustaz nak buat kianat kepada ustaz dia lah. Saya ingatlah kisah-kisah tu. Di antara kisah-kisah yang manis lah. Bukan masam, manis. Macam buah kedondong, buah pak long, manis. Dah manis dia besar pula. Bukan buah tujuh langit tu, buah kedondong. Itu pengalaman-pengalaman yang mana? Ini pula kali ketiga. Kali ketiga pula di negeri tumpah darahku. Kelak pula 16 nama tak boleh. Tak boleh mengajar. Dilarang. Dilarang tu kalau lain perkataan haram lah kot. Benda dilarang. Benda dilarang. Apa dia? Macam mana? Oh, makro. Makro. Sebab dia bawa enigmen tu lah, enigmen ni lah kan. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Tapi itulah dakwah. Kita kadang-kadang kita ingat kita sekat orang. Tapi kita terlupa kadang-kadang Tuhan punya urusan. Bila kita sekat orang ni, kita bagi tahu pula satu dunia. Orang lain nak tahu orang tu ni jahat tak mana. Ramai orang jahat terkenal kerana nama dia disebut. Orang tak kenal DAP ni. Tapi bila dikata DAP ni musuh Melayu, orang nak beritahu. Macam mana DAP ni? Macam mana perjuangan dia ni? Orang tak kenal pejuang-pejuang ni semua ni. Orang tak kenal. Tapi bila disebut nama dia apa? The television sebut. Orang ni sebut pengkhianat lagu tu. Dia ni pengkhianat, dia tu pengkhianat. Nah, itu hari keluar. Anwar Ibrahim. Apa itu? Apa tu? Premission. Tengok-tengok Anwar Ibrahim lain. Dengan muka. Muka orang lain. Tu Anwar Ibrahim lain. Nama saja sama. Cuba disebut tempat kita. Akhirnya orang nak gaji siapa dia. Daripada dua orang dengan ceramah, tiga orang dengan ceramah. Sekarang jadi lautan gelombang perubahan. Ya. Dulu, iyalah ada masjid tak kenal pun. Nama Ali Masan ni siapa dia, Dr. Abdullah Yassin ni siapa dia, tak kenal. Tapi bila negeri Pulau Pinang pergi masukkan nama tokoh sebesar tu, tak boleh mengajar negeri Pulau Pinang. Orang tengok nama Ali Hassan tak boleh mengajar, orang kata padan dengan dia. Memang padan lah. Memang padan pun. Tapi bila orang tengok Dr. Abdullah Yassin, tak boleh mengajar. Dan Abdullah Yassin ni jarang main Pulau Pinang. Mai-mai kena. Dia main dulu zaman dia muda. Lah ni dia dah berumur dah 70 lebih dah umur dah. Mai-mai kena. Tak boleh mengajar. Apa akan jadi? Orang-orang yang melarang ni kena sedar satu benda. Apa yang awak buat? Apa yang awak buat, awak kena sedar. Awak mempopularkan orang ni. Orang tak kenal buku ditulis oleh Dr. Abdullah Yassin, Hakikat Dua Kalimah Syahadah. Hari ni buku tu laris. Orang tak tahu dia tulis tentang akidah Ahlu Sunnah. Tiga jilid. Dia tulis tentang Asma'ul Husna. Tempat macam tu. Jatuh dari kaki bengkak. Dia tulis tafsir Al-Furqan. Orang tak tahu. Bila nama ni disebut, disebut dalam sebuah negara demokratik, demokrasi, demokrasi terpimpin, jadi bila kita nak senarai nama orang ni, bukan saja kena semayah hajat, kena istikharah juga. Tak boleh.
boleh kadang-kadang bincang 2-3 orang, kena fikir jauh. Orang yang kita tak bagi mengajar ni sebab dia. Profesor Madya Dr. Rozaini. Bukan guru sekolah tadika. Pensyarah ambil PhD di Jordan. Panggil apa? Four Flag. Lepas tu AJK Fatwa. Lepas tu apa? Kuih punya apa? Reaktor. Kan tu halil masa orang kata padana muka dia. Bila awak libatkan orang ni, orang akan mempertikaikan di mana kebolehan awak. Apa kedoktoran awak ada? Awak tengok dia pada sudut apa? Semua fatwa-fatwa Dr. Rozaimi, hak dia cakap, belum lagi keluar daripada empat mazhab. Belum lagi keluar. Angle mananya awak tengok dia bahaya ni? Tanya. Saya tanya. Saya bukan lawyer. Saya. Parlimen bubar. Penamaan calon. Saya ingat esko pun tak jadi esko dia kot. Tak ada lah esko. Oh, dun tak bubar. Okay, ini kita kena bawa kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pasal ini wakil Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia buat kerja ni. Dia yang sang. Apa masalah Dr. Rozaimi? Di mana kesalahan dia? Kalau Dr. Rozaimi ni ada satu ajaran yang tak betul, tak boleh mengajar, kita kena panggil Dr. Mazhar. Sebab Dr. Mazhar ambil dia jadi AJK Fatwa Negeri. Dan Dr. Mazhar tu pula sahibus sama. Taman Ali Hassan tu saya peduli lah dia. It's nothing. Tapi awak senaraikan nama-nama yang Salman Ali. Qatar ambil dia. Mama? Qatar ambil dia. Berdebat dan ajak orang debat dalam bahasa Arab. Kalau tak silap saya, dia sudah buat PhD. Anak muda macam ni, tu tengok dia punya debat. Dia debat dengan orang tu, dia debat dengan orang ni. Tak mana debat dia yang agak berbahaya kepada kerajaan negeri Pulau Pinang. Tak mana. Tak mana. It's not fair. Kali ni saya kata, Johor gam saya tak kata apa. Perak gam saya tak kata apa. Pinang gam saya tak bela diri saya bela tokoh. Saya bela tokoh. Dan saya rasa saya kena bela. Bagi satu sebab. Sebab tak ada tauliah. Berapa banyak ustaz dalam Pulau Pinang tak ada tauliah? Mari kita ajak semua masjid-masjid dalam Pulau Pinang. Pergi tanya tauliah, tauliah, tauliah. Kosong masjid. Berapa ekor? Berapa ekor? Ada tauliah. Orang ni, saya tengok ikhwan. Ni lesen kita ni, lesen kereta. Kan kita sang kita, kita ambil lesen kereta. Kita lului di Pulau Pinang. Boleh pakai satu Malaysia. Kita tukar international. Tak boleh. Tak boleh Pulau Pinang asin. Pergi Perak asin. Pergi Kedah asin. Lesen tu pakai satu tu je. Apa masalah awak nak endorsekan benda tu? Allah, pakcik dia jawab. Ha. Kalau dia pendengar cakap pakcik dia nombor 17. Pakcik dia tu maksud nombor 17. It's not fair. It's not fair. Not about myself. No fair. Orang kata saya tak dibenarkan dalam Pulau Pinang. Saya setuju lah. Pasal saya banyak merosakkan orang. Rokiah lah, cekiah lah. Kan? Tapi bila awak libatkan tokoh, saya rasa sangat tidak adil dan tidak waras. Dan saya minta ikhwan, orang-orang bergelar macam mufti ke, timbalan mufti ke, berilah pandangan sikit. Siapa yang kita nak ke ini? Panggil Dr. Abdul Hassin datang. Panggil dia sekali datang. Ke Pulau Pinang ni, bagi pada dia satu tajuk yang kita tak puas hati. Apa dia? Akidah Ahlus Sunnah. Suruh dia ceramah satu jam.
Dan kita letak barisan kita dahsyat-dahsyat. Lepas tu kita nilai perkataan ni. Salah di mana. Lepas tu kita buat keputusan. Satu jam punya ucapan ni kami telah catat 10 kesalahan akidah. Kerana tu dia tak ada menang. Dia PhD. PhD ni universiti dunia iktiraf. Tak cukup lagi ke kata dia berilmu? Tak cukup lah. Oh, subhanallah. Dr. Ahmad Jalaini, lawyer. Lawyer syar'i. Tak cukup ke sigi lawyer tu? Alih Hassan tak ada apalah. Ada bulu rumah je lah. Tak apalah. Alih Hassan tu biar pergi ke dia. Tapi yang tokoh Salman Ali. Dr. Rora. Yang dalam list tu lah. Maulana Fakhrurrazi. Saya duk tengok Maulana Fakhrurrazi ni bercakap. Cakap ni lah semua pakai kita. Belum lagi pakai pakau. Belum lagi. Kok sekali pakai speed, kelawak, diamond. Dia pakai kitab jawi. Pembandingan dia. Tak mana yang tak clear di bawah ni. Alim Hassan okey lah. Ayah acak dia ni. Dia ni type usah pula. Dia ni sifat 20 tak boleh mengaji lah. Okey lah dia ni teruk sangat lah. Harap macam buah. Tapi buat gulai cari orang macam buah. Tapi apabila manusia bertindak saya rasa melampau. Maka saya kena kata sikit lah. Tak perlulah nama saya tak perlu. Kekalkanlah nama saya itu sebagai. Dulu saya blacklist Pulau Pinang pasal apa? Pasal kek politik. Saya berceramah, saya pertahan parti Islam, polis panggil saya. Saya kena tingkat tu tiga, Balai Petani Road. Seorang special berat, saya sebut nama dia. Dia boleh membenarkan saya. Nama dia Rashid, duduk di Kapun Dodoy. Dengan partner dia, nama dia Ismail. Tapi Rashid masih kerja lagi. Kawan baik dengan Ustaz Allah pula. Soal jawab saya. Pasal khutbah saya, pasal kuliah saya. Saya kata patutlah dibebaskan semua tahanan ISA. Masa tu khutbah kabur lawa. Ketua ada pakuk. Tak boleh ceramah sana. Pasal apa? Blacklist pasal politik. Betullah ni bukan blacklist pasal politik, pasal wahabi pula. Ajaran tak betul lah. Yang tu is okay lah. Ada banyak rekod saya ni. Tetapi orang-orang yang mereka ni scholar. Pada saya lah, pada saya, my personal opinion. Maybe kita sama kot. Dr. Maza, Sahibu Sama, Dr. Rora, Dr. Abdullah Yassin. Mereka ini Islamic scholar in this country. Saya tak kata peringkat dunia, tapi untuk dalam negara ni, mereka scholar. Dunia pakai idea dia apa? Dunia terima mereka. Mereka mampu berbicara. Bacaan mereka, tulisan mereka, kuliah mereka. Kumpulah tafsir Dr. Abdullah Yassin. Tak mana cacat dia. Takkan orang sehebat lagu ni, kita halang ilmu dia, main dicuruh dalam negeri kita. Geng-geng hak tak tentu halang ni. Boleh masuk negeri kita, cakap bukan-bukan. Cakap bukan-bukan. Orang yang ada ilmu, dunia iktiraf mereka ada PhD. Dr. Rozaimi, Jordan, Muqtah University, buat PhD sana, tokoh besar-besar, dunia iktiraf, sah ilmu dia. Takkan Pulau Pinang nak halang ilmu dia mengalir main ke sini. Maka ini satu tindakan yang saya rasa unreasonable, ghairu maqul, tak masuk. Salman Ali, anak Pulau Pinang, anak kelahiran Tanjung Chok Kong, berkebolehan, peta bahasa Arab. Tiba-tiba ilmu dia tak boleh dicuruh dalam negeri Pulau Pinang. Why is it? Based on apa ini? Saya fikir esko kena fikirlah sikit sebelum sign seorang. Dan beberapa panel yang duduk bersidang ni, jauhlah sikit fikiran. Banyak lagi dalam dalam hadut masuk main ni. Ke Pulau Pinang, tak tahu apa. Tak tahu apa. Tapi, sewenang-wenangnya. Kadang-kadang baca hadis tak tahu ikut kepala.
Mudah je. Kadang-kadang kita dengar dalam khutbah baca hadis bukan-bukan. Mereka dengan mudahnya menyampaikan. Tiba-tiba disekat ilmu dulu ni. Orang-orang yang berkaliber. Saya tidak kata saya. Saya kata orang ni. Oh, ikhwan. Rusaklah kata dengan saya. Muka lagu ham itu sudah diminta tauliah. Aku tahu sampai kiamat tak dapat. Masa saya dah fear itu kan. Aku tahu sampai kiamat tak dapat tak fear lah. Orang tak mahu dekat ham. Itu bab lain. Bab kita hormat undang-undang. Kan? Kalau kita buat undang-undang, kita tak hormat undang-undang, betapa payah buat undang-undang. Undang-undang kata, kena pergi pohon. Saya pergi pohon tauliah. Tak dapat. Biasa. Kita pergi interview kerja tak dapat pun, benda biasalah. Pergi minta kerja lagi. Saya pergi minta lagi, tak dapat. Biasalah. Borang masih ada di rumah lagi, nanti pergi minta lagi, tak dapat. Biasalah. Mintalah sampai Abang Jamil mampu. Benda tu tak ada hal kat kita pun. Tetapi bila dibuat pada tokoh, saya rasa dia tidak patut. Maka Datuk Seri Anwar Ibrahim mesti diberitahu benda ini. Ha? Ya. Kalau Datuk Anwar Ibrahim nak kemenangan dalam Malaysia, esko yang berperangai lagu ni tidak boleh ada. Kalau dia tak terlibat pun, korang-korang sign surat tanpa fikir. Maafkan saya. Boleh, Mama? Maafkan saya. Parlimen dah bunga. Ini suara saya sebagai rakyat Pulau Pinang dan warga negara in this country. Ini adalah negara merdeka. Saya tidak mencela, saya mempersoalkan kenapa orang berkaliber tak boleh mencurahkan ilmu dalam. Beranikah kita kata Dr. Abdul Rashid tak ada ilmu? Berani kita kata Dr. Rosaimi tak cukup ilmu? Dia Profesor Mahdia. Kita kena malu tak? Kita ada apa? Jangan bayang jawatan tinggi kita, ya kan? Jawatan tinggi is nothing. Is awak pencin, awak siapa? You are nothing, man. Awak kan jadi kucing kurap. Jangan bayang ketika sama juga orang politik. Esok kalau dia kalah, jadi apa? Kebanyakan orang nak jadi wakil rakyat hari ni bukan based on bela rakyat. Kek boleh fikir, kek. Ekonomi kita macam ni, jadi wakil rakyat satu penyakit tau lah ni. Pasal apa? Macam mana hang nak repair ekonomi yang teruk ni? Bermakna hang kena struggle besar. Hang kena buat kerja betul. Hang kena bijak betul-betul dalam ekonomi, nak angkat dia balik. Tapi kalau ketika ekonomi ni down, ramai orang nak jadi wakil rakyat, based on apa? Dia fikir pendapatan bulanan dia. Ya? Kalau orang tak pilih dia, dia nak buat apa? Dia kena tunggu lagi 5 tahun. Orang kata ni hari tu buat mangkap hari tu ni. Maka tidak, saya sebagai anak negeri Pulau Pinang, saya rasa tidak patut sekolah-sekolah yang besar ini dilarang ilmu mereka dicurahkan di negeri Pulau Pinang. This is my stand. Halim Hassan tak payahlah beritahu lah ke dia. Halim Hassan ni kekallah sebagai blacklist. Dia pun dah black. List sajalah nama dia. Tak perlu. Saya tidak minta untuk saya pun, dan saya tidak memohon simpati untuk saya. Kekalkanlah nama saya di situ. Kekalkanlah. Tetapi saya kata untuk guru-guru saya, Dr. Abdul Rashid guru kita. Saya baca buku dia. Dr. Zaimi itu guru kita. Walaupun dia muda dari kita, kita ambil manfaat ilmu daripada dia. Dia AJK Fatwa. Dia Profesor Mahdia. Takkan tak hormat ilmu dia. Soal dia muda, soal dia lahir. Soal dia orang berilmu. Dr. Abdullah Yassin, orang berilmu. Ustaz Salman Ali, muda jauh dari saya. Tapi dia berilmu. Dia berkaliber. Takkan anak Pulau Pinang tak boleh mengajar Pulau Pinang? Maka orang yang tak bagi mengajar tu, dia anak mana anak Pulau Pinang kah? Anak Pulau Pinang, Ustaz Salman Ali, Qatar pakai dia, mengajar satu dunia orang.
Boleh kita saksikan siri debat dia. Bercakap Arab, kalau dia bercakap kita tak tengok muka dia, kita kata orang Qatar. Tengok muka dia, oh dia tak kong. Betapa bersyukur orang tanya tak kong dapat Ustaz Salman Ali. Betapa Malaysia bersyukur ada orang muda sehebat tu. Kitab dia baca muktabar, hafalan dia dahsyat. Dia membetulkan hadis-hadis yang dibaca oleh orang-orang yang tak betul ini. Dia betulkan balik. Tiba-tiba kita halang. Ilmu dia dicurahkan di negeri Pulau Pinang. Atas sebab apa? Tak nak tahu dia. Atas sebab mengelirukan masyarakat. Ikhwan, ahli politik mana tak keliru masyarakat? Dan ahli politik mana tak baca belah masyarakat? Kenapa mereka bebas? Oh, subhanallah. Jadi ini satu benda yang tak betul berlaku. Tak betul. Kena betul ke balik? Maka saya kata Datuk Seri Anwar Ibrahim kena tahu benda ni. Kena tahu. Kerana Pulau Pinang juga di bawah pengaruh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Anwar Ibrahim banyak memuji pemimpin-pemimpin dalam negeri Pulau Pinang. Tetapi ini saya katakan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kami yang menyokong perubahan negara ini tidak suka tindakan seperti ini. Terutama di negeri Pulau Pinang. Jangan buat kerja ini dalam negeri Pulau Pinang. Saya memang tidak ada tauliah, tapi saya pohon tauliah dua kali. Dan sekali saya pohon, borang saya dikatakan hilang. Di mana hilang? Dan kali pertama saya pohon tauliah, Datuk Mufti yang interview saya. Borang hilang. Tak apalah. Kali kedua saya interview, baru borang tu main balik, dia tulis besar. Tidak berjaya, punya besar dia tulis. Pada muka hangat. Dia tulis besar. Tidak berjaya. Paklong berjaya. Saya tidak berjaya. Saya kena masuk berjaya group. Tapi saya kata jangan buat benda ni di dalam negeri Pulau Pinang. Dan saya tidak rasa benda ni kecil. Jangan benarkan ada halangan kepada ulama-ulama untuk menyampaikan Islam dalam negeri Pulau Pinang. Kalau keturunan Nabi boleh masuk sampai dakwah di negeri Pulau Pinang yang tak tahu lagi betul ke tak betul keturunan Nabi, dapat tempat. Pasal apa Dr. Zaini tak boleh masuk Pulau Pinang? Pasal apa Abdullah Yassin tak boleh masuk Pulau Pinang? Pasal apa Salman Ali tak boleh mengajak dalam Pulau Pinang? Bagi satu alasannya menasabah. Saya tak tahu siapa punya angkara ni, tapi saya akan bagi tahu tindakan ini tindakan yang salah, menghalang Islamic scholar bercakap dalam negeri Pulau Pinang. Pulau Pinang hak kita. Bukan hak majlis agama. Pulau Pinang hak kita. Tanpa rakyat tidak ada majlis. Kita pembayar zakat dalam negeri ini. Zakat fitrah kita bayar. Zakat pendapatan kita bayar. Zakat mah perak kita bayar. Semua zakat kita bayar. Jangan nafikan hak kita. Tak mau bagi tauliah bab lain. Tapi halang ulama bercakap dalam negeri Pulau Pinang, itu bukan kerja bijak pandai agama. Agak serius sikit. Tetapi mesti serius. Jangan. Kita orang Pulau Pinang kena kata ahlan wa sahlan kepada Mufti Perlis. Ahlan wa sahlan kepada Dr. Ruzaimi. Ahlan wa sahlan kepada Dr. Abdullah Yassin. Ahlan wa sahlan kepada anak muda kita. Anak tanya untuk kong. Tanya mama kalau saya silap. Anak tanya untuk kong. Apa nama Ustaz? Salman Ali. Saya tua daripada dia. Tua sajalah, tua kucuk. Dia tua, dia muda berilmu memang. Dia orang berilmu. Kenapa orang lain boleh? Kenapa orang-orang ni semua tak boleh? Tidak menasabah. Mereka mesti, nama mereka wajib dikeluarkan daripada senarai itu. Nama Ali Asya kekait apa? Ali Asya pun tak pergi mana. Dia keliling tak sini. Kalau Ali Asya ada tauliah pun, dia pun tak boleh pergi mana.
Dia ke sini. Tempat dia tak hijau. Dia ke sini. Tok jabatan nak jabatan. Tok jabatan nak jabatan. Banyak tu nak kereta. Dia pun tak pergi ke mana. InsyaAllah. Saya bagi tahu. Bila larangan nama saya ada, saya menghormati larangan tu. Saya bagi tahu. Saya tak akan pergi dalam masjid Petrum. Termasuk surah tentang saya tak akan pergi. Kerana saya hormat larangan. Saya pergi ambil tauliah kerana saya hormat dengan Mufti Pulau Pinang. Dia sebagai orang agama, dia nasihat saya pergi ambil tauliah. Dah apa doktor apa? Doktor Wan Salim. Saya pergi, saya hormat dia. Lepas tu saya gagal. Saya cuba lagi kedua di atas usaha Masjid Karwah. Saya pergi kerana saya hormat. Kami Ahlu Sunnah diajak hormat undang-undang Amirul Mukminin. Saya pergi. Tak ada rasa malu, tak ada rasa hina. Awak nak hina saya, itu awak dengan Tuhan. Apa hati awak dengan saya, awak dengan Tuhan. Tapi saya hormat undang-undang. Bila awak keluarkan nama saya, tak boleh mengajak Pulau Pinang, saya tak akan jijak surau dan masjid. Dia akan nama mengajak, saya tak akan pergi, saya hormat. Saya pergi tempat-tempat yang tak melibatkan surau dan masjid menjadi tempat-tempat peribadi saya. Pertubuhan kita. Awak tak boleh ganggu tempat saya. Saya hormat. Saya hormat fatwa. Saya hormat larangan itu. Tapi apabila awak senaraikan dalam larangan itu, orang yang tak patut disenaraikan. Orang yang mampu menjawab segala tumahan-tumahan pada Islam. Dr. Abdullah Yassin menjawab tumahan-tumahan dalam akidah. Dia jawab tumahan Syiah. Dia jawab segala tumahan-tumahan yang salah. Dr. Rozaimi dengan kemampuan dalam bidang hadis dia. Dalam Malaysia ni berapa ramai tokoh hadis macam dia. Kenapa Pulau Pinang mengalihkan muka daripada mengambil ilmu mereka? Saya tak kata yang lain tak. Tapi saya kata dia salah seorang. Dalam Malaysia diambil ilmu dia. Dr. Mazhar, dia, Abdullah Yassin, Salman Ali. Bukan kata kecil punya orang ni. So jangan pandang mereka sebagai kecil. Maka Dato' Anwar Ibrahim kena tahu benda ni. Dan dia kena bagi nasihat kepada Esko yang saya tak tahu Esko. Demi Allah, saya tak kenal pun Esko ni sebab dia. Ha, tapi saya dengarlah cerita daripada Mama masa nak buat masjid dulu apa cerita. Dengarlah. Tapi awak punya pasal. Saya bukan kacau awak pun. Tapi bila awak halang ulama masuk. Kenapa saya kata Esko? Sebab tanda tangan tu tanda tangan Esko. Saya cakap siapa yang tanda tangan? Betul Esko tanda tangan? Yang dipertua? Yang tanda tangan tu? Ah, yang dipertua? Yang sign tu? Ah. Kebetulan dia adalah Esko merangkap. Esko Agamba dan yang dipertua. Ya, yang dipertua. Yang dipertua, ya. Esko Agama juga lah. Esko Agama orang lain ke? Ya, Esko Agama merangkap yang dipertua. Ah. Saat ini saya silap, dia bersamaan saya pula. Dah serupang tak ada. Kena buat kutipan kilat. Tapi ini tidak betul. Ini satu benda tidak betul. Saya pun bersetuju dengan cipta kita. Ha? Ingat dunia artis saja ada cipta. Kami ada cipta lagi comel daripada yang isteri cap kita. Cipta kata dia pun tak bagi tauliah kepada saya. Jangan lawan BP. Nanti saya dapat tauliah, saya terbang ambil tempat lain, saya tak masuk. Okay. Mana tu possible? Possible. Jadi saya tidak melawak dalam benda ini. Hal itu mesti dipandang serius. Ha? Apa hukum kita menghalang ulama berdakwah? Apa hukum? Mana sabar? Jangan sewenang-wenangnya, mudah-mudah. Kerana kita rakyat marhain, awak mudah-mudah nak buat lagu tu. Negeri ini ada undang-undang, bukan negeri rimba. Awak tak suka orang tu, awak boleh sekat. Awak tak suka orang ni, awak boleh sekat. Tidak. Saya awak tak suka, anytime awak boleh sekat. Saya hormat. Saya ulang, saya hormat. Awak suruh saya ambil tauliah, saya pergi ambil. Saya tak dapat, saya redha, saya terima.
Awak kata saya tak boleh mengajak masjid dan surau. Saya hormat. Saya tak pergi dah masjid. Saya tak pergi dah surau. Saya hormat pandangan itu. Tapi bila awak sekat ulama daripada mengajak di negeri Pulau Pinang, ini satu benda yang tidak bermoral. Malaysia bukan negara rimba. Kita bukan negara King Kong, apa itu, macan. Kena macan. Macan singa. Bahasa Indonesia. Macan. Macan. Negeri kita ni bukan dikuasai oleh binatang-binatang buas. Tapi manusia. Ada ilmu, pikiran, emosi, sedikit budi bicara melibatkan perasaan. So kali ini awak buat demikian, Halim Hassan terpaksa bercakap. This is my, yes, my opinion, personal opinion. Jangan buat lagu ni kepada Islamic scholar in this country. Apa alasan tu? Sebabnya rugi siapa dia, Mama? Kalau mereka ni tak boleh masuk main, siapa yang rugi? Kami orang bawah yang rugi. Awak yang sign tu, awak tu memang orang besar dah. Awak setara dengan Imam Ghazali. Ilmu awak tinggi. Ha, ilmu awak hebat. Hanya orang yang ilmu hebat boleh menghalang orang ni. Tapi kami, kami masih bodoh. Orang macam saya masih bodoh, jahil. Kami perlu Islamic scholar ni, ilmu mereka. Dan setakat ni, setakat ni, kadar yang mereka sampaikan ilmu, kami tak nampak lagi orang lain boleh sampai macam dia. Sahabat Roy setuju dengan saya. Kemampuan mereka. Bukan saya taksub dengan mereka, tapi kebolehan mereka. Kebolehan Dr. Zaini dalam mengenal sanad, matan, kita kena Sahih Bukhari. Kita nak nafikan. Siapa yang akan jadi masalah? Kita orang rakyat. Cuba bayang, kalau awak kata masjid tu ada satu ustaz tak boleh masuk, siapa yang rugi? Bukan awak. Jemaah duduk mengaji beli kitab tu. Pasal tu awak tak rasa apa-apa. Pasal dulu kan, dulu apa, apa itu, PKP, masjid tak boleh pergi kan, kuliah tak ada kan. Yang rasa rugi sebab dia, jemaah hidup hari-hari. Bukan awak. Awak tak rasa rugi. Jemaah yang pegang buku, beli Riyadhus Salihin, beli Bukhari, beli tafsir, mereka ni lah yang rugi. Kenapa awak tak boleh melihat yang tu? Awak tak suka dengan mereka ni? Awak tak payah main dan awak pun tak boleh jemput. Kerana label awak tinggi. Hantu punya label tinggi. Sekurang-kurangnya kalau saya terfikirlah, yang nak menghalang Dr. Rozaimi tak boleh mengajar ni, mesti sekurang-kurangnya taraf macam dia, Profesor Mario juga dalam bidang hadis. Sebab apa? Bila kita, di kaedah dia, bila kita buang satu staff kita, kita kena ganti. Kalau kita tak ada pengganti, kita buang dia. Sahabat, you are manager. Sahabat lebih tahu apa akan jadi. Sekarang hadi palsu masuk. Siapa yang duk jawab hadi palsu ni? Orang lain jawab juga. Tetapi yang ke depan, Dr. Rozaimi. Dia bukan mai daripada Morocco. Dia orang Perak. Dia citizen in this country. Dan dia jawab, dia tulis. Jangan bohong diri. Nah. Kadang-kadang yang Dr. Zaini jawab tu, jangan bohong diri. Kita yang nama ustaz tu pun, oh macam ni ke? Baru tahu. Bisa tak jadi lagu tu? Ini semua ustaz-ustaz ni tu pasal. Masa Dr. Zaini tak jawab lagi, kita pun tak tahu hadis tu pergi ke mana. Kita tahulah hadis tu. Tapi dia punya lenggok tu macam mana. Bila Dr. Zaini jawab, kita, oh macam ni rupanya. Kita pun tak tahu ada dalam Sahih Bukhari hadis-hadis yang tak dijadikan hujah. Bila Dr. Zaini jawab bab menyusu, menyusu mak apa,
yang apa Abu Lahab merdekakan Suhaibah tu. Bab menyusu dia jawab. Macam mana? Walaupun hadis tu dalam Sahih Bukhari, tapi tak boleh diangkat menjadi dalil untuk maulud Nabi. Sebab Bukhari letak di bawah bab, bab radha'ah, bab penyusuan. Bukan bab kelahiran Nabi. Kita ustaz-ustaz dengan bohong. Bila Dr. Zaini jawab, baru kita jadi awak nak bohong. Tiba-tiba orang macam ni awak tak bagi masuk ke negeri Pulau Pinang. Apa mana sabar dia? Orang ni kalau dia tak mengajar pun dia tak rugi apa. Dr. Zaini tak payah mengajar. Dia pergilah kerja dia pagi balik. Pergi-pagi petang balik. Tak payah ada kuliah internet. Tak payah ada kuliah masjid-masjid. Dia tak rugi sikit pun. Dr. Abdullah Yassin tak payah mengajar. Dia tak rugi sikit pun tak rugi. Ustaz Salman, dia balik daripada Qatar, mai sini memang. Tak payah pergi masjid. Dia tak rugi sikit pun. Yang rugi siapa? Ya. Yeah. Saya kata, awak antum tak rugi sebab antum level tinggi. Saya rugi. Saya tak boleh dengar kuliah Dr. Abdullah Yassin. Saya tak boleh kena Profesor Madia Dr. Ruzaimi. Tentulah saya kena dengar kuliah dia. Dia Profesor Madia. Saya duduk makan ubat kecil manis 67. Dia Profesor Madia. Kalau awak rasa awak tak, bukan apa? Bukan label awak dengar kuliah dia, saya agree. Itu hal awak. Tapi saya rakyat Pulau Pinang. Nak duduk kuliah dia, nak tengok muka dia. Bukan saya seorang. Ramai rakyat Pulau Pinang tak tolak Dr. Ruzaimi. Semua sayang Dr. Ruzaimi. Ustaz Salman Ali. Sayang dengan Dr. Abdullah Yassin. Termasuk Abdullah Iraqi. Abdullah Iraqi kalau balik Pulau Pinang, jam Pinang Road. Pinang Road jam sampai Kampung Dodoi. Jam sambut. Ahlan wa salam hababna, hababna, ji'na, ji'na. Subhanallah. Tapi pasal apa nama dia tak ada? Apa ilmu dia pakai? Yalah, nama dia mana ada? Ikhwan.